Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku, alhamdulillah selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Juga tak lupa sholawat serta salam selalu kita aturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Update kandang, Lur. Barusan tadi saya nguruk ini bekas kandang chopper ini. Habis 9 angkong itu dan juga 3 pasir ini sehingga sudah jadi kondisinya begini. Nah, ini udah tak uruk dan saya sekat jadi 2 kandang. Satu untuk kandang mentok jumbo, 7 mentok jumbo saya. Dan satunya ini saya sekat di tengah. Ini mentok superan ya, mentok biasa lokal. Ini basongnya, basong saya yang lama. Ini saya dapat materi 2 betina, masih adaptasi. Dan ini sudah mulai mengeram yang kedua kalinya di kandang saya. Jadi ada 3-4 kandang mentok, yang 1-2, yang 1-0, 3-4 ini. Jadi mentok jumbonya saya taruh sini supaya nggak kehujanan dan lebih nyaman, supaya dia lebih nyaman. Dari mana tanahnya? Dari sana tadi, Lur. Sekaligus membuat saluran air. Kerja keras terus, Lur. Nggak ada jedanya ini. Nih, kemarin sore alhamdulillah laku ayam 16 ekor, dapat uang sekitar 520.000, wes lumayan alhamdulillah, disyukuri ya. Ini update kondisi kandang. Tinggal yang kecil-kecil ayamnya. Cepakane riayom gomgo. Riayo lemu. Gomgo ae. Nek digawe kari. Ini anak ayam bangkok sia 1 bulan lebih. Itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 14 ekor. Wis mulai tambah gede. Yang usia 3 bulanan nih. Wis warek ngono kok, poloke lemu-lemu ngono lho. Ini yang usia 2 mingguan. Ngantuk. Ini usia 1 mingguan. Lucu-lucu. Wis aman. Kelinci juga gitu, tidur semua. Ini mau melahirkan kayaknya. Waktunya tidur. Wes, aku juga tak istirahat lah. So, kerja tok ae. Jo kesel tapi seneng, keringetan tapi niatnya dibuat niat olahraga, cek sehat. Di sini mandi bau bah. Alhamdulillah lele juga sehat. Cuci kaki biar suci.
lelenya. Ada manuk puter yang ingin datang, jadi kena dijebak ya. Tapi ya pun jebak ya, gak iso. Tak istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.